Sebuah jawatankuasa dianggotai tiga agensi kerajaan diarah untuk menyenaraikan sekolah-sekolah tahfiz yang berdaftar dan tidak berdaftar di Negeri Sembilan bagi membolehkan pemeriksaan aspek keselamatan dapat dijalankan secara menyeluruh. Menteri Besar Negeri Sembilan, Dato' Sri Mohd Hassan berkata jawatankuasa itu dianggotai Jabatan Pendidikan Negeri, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan dan Jabatan Bomba dan Penyelamat. Selepas pemeriksaan atau siasatan selesai, laporan akan dibawa ke Dewan Keadilan dan Undang Negeri Sembilan untuk ditentukan tindakan susulan yang akan diambil. Tambah Datuk Seri Muhammad, Kerajaan Negeri amat mengambil berat soal keselamatan pelajar dan berharap pihak yang bertanggungjawab menitikberatkan faktor keselamatan di institusi tersebut untuk mengelak perkara tidak diingini berlaku.